Tuan, lidah Tiara tercekat ingin menolak Abimana. Tidak pernah menyangka Abimana akan menawarkan padanya sesuatu yang di luar nalarnya. Mau? Ulang Abimana dengan jarak yang semakin dekat. Tiara pun makin salah tingkah dibuatnya. Abimana sengaja semakin mendekat hingga jarak di antara mereka kian menipis. Bahkan hidung mereka saat ini saling bersentuhan. Tiara sontak langsung memejamkan matanya dengan erat. Ia tidak berani menatap Abimana sedekat ini. "Buka matamu, Tiara," ucap Abimana tepat di depan wajah Tiara. Tiara menggelengkan kepalanya. Ia tahu Abimana berada di depan wajahnya. Ia dapat merasakan hembusan hangat nafas Abimana. "Kenapa?" tanya Abimana dengan suara beratnya yang terdengar begitu seksi seperti setengah berbisik. "Tuan, tolong jangan," pinta Tiara terputus. "Jangan apa?" Tanya Abimana dengan bibir berkedut menahan tawa. Ia tidak boleh tergelak. Ia masih ingin mengerjai Tiara. "Jangan itu-itu, Tuan," jawab Tiara masih dengan mata terpejam. "Itu-itu apa? Bicaralah yang jelas," ucap Abimana. "Saya..." Ceklek, terdengar suara pintu dibuka. Tiara sontak membuka matanya. Baik Tiara maupun Abimana segera menjauhkan diri masing-masing. Tampaklah seorang pelayan wanita mendorong troli berisi makanan dan minuman dan juga beberapa cemilan. Ia menyajikannya di atas meja. Pelayan itu adalah Anggun. "Silakan Tuan Muda, apa Tuan butuh sesuatu lagi?" tanya Anggun seramah mungkin. Ia sempat melirik ke arah Tiara sebentar. Beruntung sekali Tiara bisa menonton berdua dengan Abimana, pikirnya. "Tidak, pergilah," saut Abimana dengan wajah datarnya. "Baik Tuan, permisi." Anggun pun meninggalkan mini bioskop itu dengan penuh rasa iri. Ia sangat iri dengan Tiara, apalagi tadi dia sempat melihat mereka sedang menonton film genre romantis. Dia membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Bisa saja Tiara mencuri kesempatan untuk menggoda Abimana. Dia tidak tahu saja, justru Abimanalah yang berbuat begitu pada Tiara. Sial, perawat itu selalu beruntung nasibnya. Tidak bisa dibiarkan. Mereka semakin akrab. Sepertinya aku harus lebih cepat menjalankan rencana pertamaku supaya gadis itu cepat-cepat dipecat dari rumah ini. Rutuk Anggun pada dirinya sendiri. Anggun tampak bergegas menuju ke dapur untuk meletakkan kembali troli makanan yang tadi dibawanya. Selanjutnya, ia tampak pergi ke rumah belakang. Rumah yang diperuntukkan untuk para pekerja. Ia sepertinya sedang mencari seseorang. "Itu dia," ujar Anggun ketika sudah menemukan seseorang yang dia cari. Ia pun segera menghampiri orang tersebut. "Siapa lagi kalau bukan Kevin?" "Kevin, ada yang perlu aku bicarakan padamu," ucap Anggun. "Ada apa?" "Aku sedang istirahat. Nanti aja deh setelah bekerja," tanya Kevin. "Ini penting," jawab Anggun lalu membisikkan sesuatu ke kuping Kevin. Ia memberitahu Kevin apa yang dilihatnya barusan. Ia sengaja memancing rasa cemburu pria itu. "Kau yakin?" tanya Kevin memastikan. "Yakinlah, orang aku sendiri yang mengantar cemilan untuk mereka. Kalau kau terlalu lama bergerak, kau tidak akan tidak dapat memiliki gadis itu." Anggun mulai memprovokasi Kevin. "Aku belum ada rencana untuk mendekatinya lagi. Lagi pula benar apa yang kau katakan, kalau aku melakukan hal buruk padanya di gudang, akan sangat mudah ketahuan," ucap Kevin. "Jangan di gudang, kau bisa bersenang-senang dengannya di rumah ini, tepatnya di kamarmu. Aku akan memancingnya datang ke sini dengan sukarela. Dengan begitu kau tidak akan disalahkan. Jadi nanti orang akan mengira dialah yang menggodamu terlebih dahulu, karena dia yang akan datang kepadamu," usul Anggun yang membuat mata Kevin berbinar bahagia. "Ternyata kau selicik ini, tapi tidak apa-apa, aku suka idemu. Ini menguntungkanku," ucap Kevin dengan senang. "Jadi kau setuju, aku akan mengaturnya malam ini juga," tanya Anggun dengan begitu antusias. "Tentu aku setuju,
Lebih cepat lebih baik. Lagi pula aku memang sangat menginginkannya. Persetan kalau nanti aku dipecat karena tindakan ini. Aku akan menikahinya setelah dari sini. Bagus, ya udah. Aku kembali ke rumah utama dulu. Nanti kau kukabari lagi. Baiklah, aku harap kali ini tidak akan gagal. Percaya saja pada aku. Ucap Anggun dengan penuh percaya diri. Ia pun segera kembali ke rumah utama untuk melanjutkan pekerjaannya. Sudah tidak sabar sekali dia ingin melancarkan rencana pertamanya malam ini. Kalau gagal, masih ada banyak rencana lain yang sudah ia pikirkan matang-matang. Saat ini Tiara terlihat sedang duduk sendirian di taman rumah. Ia baru selesai membantu Abimana mandi sore dan berpakaian. Setelah itu Abimana memeriksa sesuatu di ruang kerjanya. Jadi Tiara memilih duduk bersantai di taman sendirian. Hei Tiara, kau sendirian. Kau terlihat murung sekali. Padahal tadi siang baru saja menonton dengan tuan muda. Anggun yang baru saja menghampiri Tiara langsung duduk di samping gadis itu. Aku hanya ingin istirahat sebentar saja. Mumpung tuan muda ada kegiatan lain. Jawab Tiara dengan jujur. Oh begitu. Ngomong-ngomong, biasa kau mengurus tuan muda sampai jam berapa di malam hari? Tanya Anggun lagi. Biasanya sampai jam 9 aja, karena setelah itu tuan muda harus tidur cepat. Memangnya kenapa menanyakan hal itu? Jam 9 ya. Wah, kebetulan sekali di rumah pekerja nanti malam nanti rencananya akan mengadakan acara kumpul bersama. Kau mau ikut tidak? Jam 9, selarut itu? Tanya Tiara keheranan. Larut itu jam 12 malam. Jam 9 sih masih siang. Lagi pula kita kan menunggu jam kerja kita selesai pas jam 9. Oh iya juga sih, jawab Tiara sambil manggut-manggut. Bagaimana? Kau mau ikut? Kalau tidak mau ya terserah. Aku hanya ingin kau berbaur saja dengan yang lain agar tidak dianggap sombong. Anggun sengaja memancing Tiara. Aku tidak bisa janji, aku lihat bagaimana tuan nanti. Jangan kasih tahu tuan muda, dia bisa marah nanti. Ini hanya acara pekerja saja. Cegah Anggun dengan cepat sebelum ketahuan Abimana. Tidak, aku tidak memberitahunya. Aku harus menyesuaikan jadwalnya. Kalau jam 9 dia sudah tidur, maka aku bisa ikut acara itu. Jawab Tiara yang membuat Anggun bersorak dalam hatinya. Oh, begitu. Ya udah, tidak apa. Tidak usah dipaksa kalau memang nanti tidak bisa. Anggun sengaja berakting agar tidak terlalu ketara. Ia sangat menginginkan Tiara pergi ke rumah belakang nanti malam. Baiklah, kita lihat nanti ya. Ucap Tiara dan diangguki oleh Anggun. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman pada Tiara. Senyum puas karena Tiara nanti malam akan jatuh ke dalam rencana pertamanya. Dan waktu yang dinanti-nanti pun tiba. Setelah membantu Abimana naik ke atas ranjangnya untuk tidur, Tiara segera keluar dari kamar Abimana untuk kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba, ia teringat ajakan Anggun tadi sore padanya. Ia pun membatalkan niatnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia malah menuruni tangga untuk pergi ke rumah belakang. Sementara itu Abimana yang sudah berbaring di atas tempat tidur tiba-tiba saja merasa gelisah. Ia sulit sekali memejamkan matanya. Kenapa aku malah ingin minum yang hangat ya sekarang? Aku panggil Tiara aja lah. Abimana pun menyibakkan selimutnya lalu meraih telepon yang ada di atas nakasnya tepat di samping tempat tidurnya. Ia menekan tombol angka 8 yang biasanya langsung terhubung dengan telepon yang ada di kamar Tiara. Tut, tut, tut. Tidak ada jawaban dari Tiara. Kemana dia? Rasanya tidak mungkin secepat itu dia tidur, gumam Abimana. Ia pun mengulang kembali panggilan itu sampai 3 kali. Tapi Tiara tetap tidak menjawab panggilan darinya. Bagaimana Tiara akan menjawab panggilannya? Sementara dirinya sudah berjalan menuju ke rumah belakang. Abimana terlihat gusar. Beberapa kali ia menelpon ke kamar Tiara tapi tak kunjung dijawabnya.
Akhirnya Bimana pun menelpon Paman Leon. Ia meminta pria Parubaya itu untuk mencari Tiara. "Tolong cari di mana Tiara, Paman, dan minta dia datang ke kamarku sekarang juga. Aku sudah menelpon ke kamarnya tapi tidak ada jawaban. Sepertinya dia tidak ada di kamarnya." "Baik, Tuan, saya akan mencarinya sekarang." Abimana pun memutuskan panggilan itu. Hatinya semakin gelisah karena tidak tahu keberadaan Tiara. Padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Bukannya istirahat, malah pergi entah kemana, pikir Abimana. "Tuan Abim, ada perlu apa?" tanya Bibi Elis yang sedang berada di kamar bersama Paman Leon. "Tuan memintaku mencari Tiara, katanya Tiara tidak ada di kamarnya," jawab Paman Leon lalu mengambil jubahnya untuk keluar. Pria Parubaya itu sudah memakai piyama tidurnya. Ia tidak menyangka Abimana malah memberinya tugas mencari Tiara. "Memangnya Tiara kemana? Ini kan sudah malam," tanya Bibi Elis yang khawatir. "Paling di sekitar rumah ini aja, atau mungkin dia ke dapur untuk minum. Aku akan mencarinya." "Aku ikut, aku akan membantu mencarinya." "Tidak perlu, kau istirahat aja. Aku yakin dia paling hanya ke dapur saja," cegah Paman Leon. "Baiklah, aku menunggu di sini aja." Paman Leon mengangguk lalu keluar dari kamarnya. Tempat yang pertama dia tuju adalah dapur. Ternyata ia tidak mendapati siapapun berada di dapur. Dapur yang besar itu tampak kosong. "Di mana Tiara ya?" gumam Paman Leon. Tiba-tiba saja Paman Leon teringat akan Kevin yang pernah mengajak Tiara ke gudang. Paman Leon pun langsung dihantui rasa cemas. Ia segera pergi menuju ke gudang belakang. Padahal Tiara bukannya berada di gudang belakang, melainkan pergi ke rumah belakang. Sebelumnya Tiara memang tidak tahu apa-apa tentang rumah pekerja yang ada di belakang. Wajar aja Paman Leon tidak berpikiran sampai ke sana. Sementara itu Tiara sendiri sudah sampai di rumah pekerja. Suasana di sana tampak sepi. Semua pekerja sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Katanya ada acara. Kenapa pintu-pintunya pada tertutup semua? Tanya Tiara pada dirinya sendiri. Ia melihat tidak ada satupun pintu yang terbuka. Jangan-jangan Anggun salah dapat informasi. Mungkin acaranya bukan malam ini, atau mungkin dia hanya mengerjaiku saja. Tapi untuk apa dia mengerjaiku? Ah, sudahlah, aku kembali ke rumah utama aja kalau begitu. Tiara pun membalikkan badannya. Ia tidak jadi mengikuti acara yang dikatakan oleh Anggun tadi sore. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar seseorang memanggilnya. "Tiara, tunggu." Tiara menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan melihat Kevin mengejarnya. "Kau dari mana? Mau menemui siapa di sini? Bukannya kau tinggal di rumah utama?" tanya Kevin basa-basi. Ia hanya pura-pura tidak tahu Tiara datang ke sana. "Aku tadi mencari Anggun. Dia bilang ada acara kumpul-kumpul dengan para pekerja lain. Tapi pas kesini malah tidak ada siapa-siapa," jawab Tiara dengan jujur. "Oh, si Anggun, dia pasti salah. Acaranya Sabtu nanti, bukan malam ini," kata Kevin. "Pantas aja sepi, tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu aku kembali ke rumah utama aja," pamit Tiara. "Eh, tunggu sebentar," cegah Kevin. "Apa kau tidak mau mengobrol dulu? Atau mau lihat-lihat sekitar sini? Kau pasti belum pernah melihatnya kan? Oh ya, ini aku juga ada minuman kemasan. Ambillah satu, ini ada tiga. Satu lagi untuk Anggun." Kevin membuka kantong plastik yang ada di tangannya. Memang benar, ada tiga botol minuman kemasan di sana. Awalnya Tiara ragu untuk mengambilnya. Tapi karena Kevin mendesak, ia terpaksa mengambil satu. "Kita duduk di situ yuk sambil mengobrol. Kau sudah tidak ada kerjaan lagi kan?" ajak Kevin yang mulai melancarkan aksinya mengajak Tiara duduk di kursi dekat teras rumah pekerja. "Aku masuk ke rumah utama aja ya, kapan-kapan aja kita ngobrolnya," tolak Tiara secara halus. Kevin tampak kecewa. Ia memasang wajah sedih agar Tiara simpati padanya. "Ya udah, tidak apa-apa. Maaf ya aku sok dekat padamu dan mengajakmu mengobrol. Padahal aku hanya tukang kebun dan tukang beres-beres aja di sini. Mana ada yang mau berteman denganku?"
Eh, bukan begitu. Maksudku, aku tidak apa-apa, pulanglah. Aku di sini sendiri aja. Biasanya juga selalu begitu. Banyak yang tidak sudi dikatakanku. Kevin pura-pura bersedih. Ia pura-pura tak memperdulikan Tiara dan duduk di kursi teras. Maaf, bukan maksudku seperti itu. Hanya saja ini kan sudah malam. Kita bisa bicara lain waktu, ucap Tiara yang merasa tidak enak hati dengan Kevin. Kevin pura-pura tidak menggubris. Ia membuka botol minumannya lalu meneguknya. Kalau kau tidak sudi juga meminum minuman pemberianku, kau bisa buang aja. Aku tidak masalah kok. Lagi-lagi Kevin memancing simpati Tiara. Hei, aku bukan orang yang seperti itu. Tiara lalu membuka minuman yang ada di tangannya dan meneguknya beberapa tegukan. Yes, sebentar lagi Tiara akan kehilangan kesadaran dan aku akan membawanya ke dalam kamarku. Kevin bersorak riang dalam hati. Lihat, aku sudah meminumnya. Kau tidak perlu tersinggung seperti itu. Aku bisa berteman dengan siapa aja. Aku juga bukan anak orang kaya. Kita sama-sama pekerja di sini, ucap Tiara. Minuman di tangannya sudah tersisa setengah botol saja. Ah, maafkan aku ya. Aku sedikit sensitif tentang hal ini. Karena banyak pekerja di sini yang bertemannya pilih-pilih. Aku pikir kau juga begitu. Kevin sengaja mengajak Tiara mengobrol lebih lama agar obat tidur yang ada di dalam botol milik minuman milik Tiara segera bekerja. Aku tidak begitu, hanya saja ini kan sudah malam. Tidak enak dilihat yang lain kalau kita berduaan aja di sini. Aku juga baru bekerja di sini. Aku tidak mau ada pikiran negatif dari orang lain tentangku. Tiara menanggapi omongan Kevin dengan serius. Kemudian Tiara tampak menguap beberapa kali. Sepertinya obat tidur itu mulai bekerja. Kevin mengulum senyum di wajahnya melihat Tiara yang menguap. Sebentar lagi dapat dipastikan kalau gadis itu akan segera tertidur. Kevin, sudah dulu ya, aku tiba-tiba mengantuk sekali. Mungkin karena hari ini aku sedikit lelah. Aku kembali ke rumah utama dulu ya, ucap Tiara yang merasa sangat mengantuk. Oh, baiklah. Apa kau mau aku antar ke sana? Kevin masih mengajak Tiara mengobrol untuk mengulur waktu. Kevin dapat melihat betapa tersiksanya Tiara karena sudah sangat mengantuk. Tiara menguap besar sambil menutup mulutnya. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kau istirahatlah sana. Besok kan kau juga harus bekerja lagi. Ya udah, kalau kau yakin tidak mau diantar, kau terlihat sangat mengantuk, makanya aku menawarkan diri untuk mengantarkanmu. Tapi kalau memang kau tidak mau, tidak apa-apa. Jalannya hati-hati ya Tiara, jangan sampai tertabrak tiang, ucap Kevin sambil terkekeh. Tiara ikut terkekeh mendengar ucapan Kevin, tapi sedetik kemudian ia merasa kepalanya mulai berat. Rasanya ia tidak akan kuat untuk berjalan pulang ke rumah utama. Tiara, kau baik-baik saja? Tanya Kevin sambil memegang pundak gadis itu. Bersambung.